Nasi goreng kampung is good ya? Yes. Yeah? My kampung wife. My kampung wife, kurang ajar ya. My kampung wife. Kampung wife. Oh my god, baby. I take it as a compliment, okay? Yes. Okay, kampung wife. Dasar. Welcome back to our channel, Debbie and Charles. Today, we're in Brooklyn. Brooklyn, New York. Yes, and we're going to look for clothes. Ya, seperti biasa, kita mau nyari baju. Nah, mau nge-thrift lagi dengan Alma, dengan Adam, dengan Vira. Thank you, Vira, udah temenin kita jalan-jalan. Wih, pemandangan bagus mana? Woi, cakep banget ya, Brooklyn. Yuk kita masuk yuk. Namanya apa ini? Ayo. Oh, Vintage Clothing. Ayo. Yuk, sama-sama kita nonton sampai habis. Video ini sampai selesai. Gimana kegiatan kita di dalam dan apa aja yang mau kita beli. Terus kita habis dari sini kita mau ngapain? Oh gitu. Tas kita harus ditaruh semuanya. Kalian aja. Oke. Ini kita akhirnya baru masuk, sudah menitipkan tas-tas bawaan belanjaan kita yang sebelumnya. Nah, ayo belanja. yang niat banget belanja tuh Alma ya, guys. Untung Kira nemenin. Kira ini ya. Wih. Oh, tadi dikira. Apa? Dikira dijual loh. Oh iya, Li. Alas ya. Disangkain ngambil ya. Disangkain ngambil Eka. Aduh. Vira ini di New York udah 3 tahunan dia di sini. Anaknya sahabat aku Rini. Wih, bagus. Candle and kain ini. Seberapa? 15. Oh, $15, guys. Sering. Oh, di sini harganya lumayan ya. Heeh ya. Dibanding dengan di Texas ya. Tapi lebih rapi. Ya, lebih rapi, lebih kayak butik sih ini jatuhnya. Hah? Lebih kayak butik klasik gitu. Iya, soalnya ya? kayak bahasanya kayak butik. Vintage. Adam katanya mau ngeliat kacamata, mau ngeliat celana, mau ngeliat apa? Aduh, dia ngantuk dia sih, Adam ngantuk. Tuh, Adam katanya tuh. Aduh, bagus banget itu. Aduh, kekecilan, ngatung Cim, ngatung. Kamu panjang tangan sama Malian, bukan Malian, bukan. Tangannya panjang, astagfirullah. Dia nyarinya kayak gitu semua yang kayak gorila kemarin dah, yang kayak gorila kemarin. Ngeri. Anda mau tuh lihat-lihat atau cari-cari? Berapa itu harganya sayang? Ini berapa harganya sayang? This one $40. $40? Yeah. Alah mahal ya. Alah, yang ini $40 bener. Oh. Iya. Oh. Probably ditch that jacket, get you something of some style. Mau biar ada ngegaya katanya. Yeah. Yeah. Aduh, yang pink itu lucu. We should sell this here. Look at this. Ya, bagus banget loh, cakep loh. Ih, anget-anget dalamnya kulitnya, leather kulit asli. This is a reversible one. $40 ya, sayang. Bisa dibalik ya? Oh, bisa dibalik, bisa reverse. Tuh. Wih. Really? Wow. Betul? Bisa dibalik? Boleh. So, yeah, it won't fit me. Wih, ya selalu ngatung dia panjang tangan. Tangannya panjang. Oh, army di sana ada banyak sih, kita lihat yuk. Ada army-armyan.
$40 bisa dibalik ya. Bisa dibalik-balik, Dam. Cobain, Dam. disuruh ngejual jaketnya Adam, terus beli yang itu. Dasar Papa Koko, Papa Koko. Pegang ini deh, nah. Wih, bagus, Dam. Aduh, keren. Keren, Dam. Oh, iya. $40. Bagus, Dek. Keren. Ngaca dulu. Berapa itu, Kak? Lucu. Vira udah dapet tuh. Berapa itu? $8. Ih, lucu. Bagus tuh, Kak. Berapa, Kak, yang hitam? 15. Lumayan, Dek. Lumayan. Mereknya sih ya. Nah, itu kan mereknya kan lumayan branded lah ya. Ini di sini gitu-gitu semua. Iya. Yang $8 itu yang orange bagus sih. Iya ya. Lucu ya. Iya, cakep. Cari lagi. Ini kecil ya, kecil kayak ketat. Elvis Presley. Itu di atas lucu-lucu tuh bulu-bulu. Oh, mehong ya? Mehong. Too small. Vira udah dapet apa ya? Vira nggak kelihatan. Oh, Vira juga buka sweaternya, panas. Nyoba jaket. Kayaknya udah dapet tuh di keranjangnya, udah dapet berapa tuh? Ini punya. Ya itu punya mu. Kaos. $6. Lumayan. Lumayan lah, wey. Jaket kulit. Si kakak nih, kak lagi kak. Wih, jaket-jaketnya banyak ya. Lucu loh. 25 itu. Tuh topi Meksiko. Kalau di yang permen kan Sar Saparilla nih. Topi Meksiko pakai. Pakai. Coba. Berapa itu? Coba pakai. Pakainya agak turunin dikit. Kecidat. Enggak mau. Oh, enggak mau dia. Oh iya. Berapa? $6. $6. Oh, ini sih berat-berat banyak. Berat banget. Ini berat banget. Makainya bikin badan pegel. Oh, ini jaket-jaket. Banyak jaket, Kak. Akhirnya kita ke salah satu thrift store di New York. Ini jeans rata-rata harganya $6, ada yang $10, ada yang $6 lagi. $6, mau cari jeans yang bawahnya rada-rada cheap dry. $6 tuh. Mana lihat-lihat yang bawahnya agak cut bra ya, apa lurus? $6. Cobain, Kak. Bisa enggak nyobain di sini ya? Hah? Ada fitting room. Ayo. Pilih lagi. Nah, itu lucu. Gede, euy. Gede yang itu. Kamu pakai yang kamu beli di thrift store juga kan di Texas. Ya. Berapa harganya waktu itu? Ini $3.99 ya? Atau $4.99? Iya. Benar. Mau atau? Kalau enggak $3.99, $4.99. Ada lagi. Yuk.
Apa? Wow, wow. Kecil banget itu, kayaknya kurus pisang. Alah. Tante pakai gumuri lap gitu ya? Gumuri lap tante pakainya. Eh, gede. Fira, kita naik ke atas ya. Manjak, Cin. Ah, ini sepatu kita kembar ya, Al. Oh iya benar. Sepatu kita kembar. Ini sih masih banyak ya Allah. Oke, Cin, banyak nih, ada yang dress sebelah sana. Wih, masih banyak lagi coat-coat yang mahal. Wih, sebelah sana masih ada lagi jaket-jaket. Oh my god. Yang nggak niat belanja lihat nih, Firan yang nggak niat belanja. Dapat 3 barang. Dapat 3 nih, jaket kulit, sweater sama kaos. Ya Allah, lucu-lucu tuh. Jaketnya keren deh, sweaternya juga. Ini iya Jayco loh. Heeh, $10. Terus si jaketnya cuma 25 loh, jaket kulitnya. Aduh, mantap. Alma, 3 barang juga. Punya mama satu. Mama satu. Punya. Apa? Desember dingin. Dingin. Gimana? Fira habis berapa total? 40. Wow. Lumayan. Kalau kamu habis berapa tadi? 20 ya? 20. Ah, alhamdulillah dapat 3 baju, lumayan. Yuk, langsung makan aja. Aku terserah. Oh. Kamu sudah lapar belum? Coba kita tanya papa kamu. Coba yang lain. Sayang? Yes, sir. You buy anything? No, didn't buy anything. I wanted to buy that jacket that we saw for Adam, but lapar? You lapar already? I could be. You lapar already? Okay. Indonesian food? It's Indonesian food, yes! 15-minute walk? No, subway ride. Oh, subway ride. Close? No. No, but there's another one. Okay, there's another one. They're closed on Thursday. Oh, so bukan rezekinya ya. Ya udah, sok lihat. Kita lihat dulu pengen makan makanan Indonesia. Guys, abaikan rambut aku yang acak-adut ini. Kita sudah menetapkan mau makan di mana. Yang kita mau ke sana ternyata restorannya tutup. Yang kita mau coba itu tadinya restorannya namanya Kalimantan. Salah. Yang kita mau coba restorannya namanya Sumatera. Tapi ternyata tiap Kamis restoran Sumatera itu tutup. Jadi kita mau coba restoran namanya Rasa, letaknya di Manhattan. Kita kesana sama-sama, mau lewat train lagi, naik train lagi. North Storm, right? Mana? Okay. Oh, this way, over here. Over here. Oh, aduh. Oh, yes. Oh my God, capek naik tangga. Hey, gak apa-apa, bagus. Kita naik tangga capek, jadi lapar, jadi kita makannya nikmat ya.
Iya. Oh my god, capek. Di sini dia rasa Malaysian Thai halal restoran Indonesia also. Ini menunya. Rasa. Martabak pancake. Martabak asin. Martabak asin. Martabak telur. Dan sapi. Dan sini nasi goreng kampung sedap. Oh, nasi goreng kampung nasi enak. Goreng. Oh yeah. My god. Di belakang. Nasi goreng kampung ya. Pak SBY minggu lalu ada datang. Oh, oh Pak SBY ke sini. Kentang. Kentang. Potato apa sih? Potato is kentang sayang. Kentang. Apa sih? Lucu ya. Itulah si Om Bule. Roti. Tonight. Nasi goreng kampung is good ya? Yes. Yeah? My kampung wife. My kampung wife kurang ajar ya. My kampung wife. Kampung wife. Oh my god, baby. I take it as a compliment, okay? Yes. Okay, kampung wife. Dasar. Ada ini salted egg yolk. Oh, calamari. Rendang. Malaysia rendang. Nasi goreng kampung katanya enak. Ada teh tarik, cendol. Oh, ada teh tarik, ada cendol. Ya, sini ada menu. Ya, siap. Masih. Oke, okay. Siap. Kamu apa? Nasi lemak. Nasi lemak kari ayam. Nasi lemak mit dan ayam. Ayam. Ya. Siput teh. Oke. Kira apa? Boleh. Kira? Udah. Udah. Satu sate. Oke. Okay. Sate apa lagi? Saya mau nasi goreng kampung. Dagingnya apa, Bu? Dagingnya beef. Beef ya. Oke. Okay. Udah. Apa lagi? Udah. Udah. Minumnya apa minum? Itu dulu. Oh, minum. Terserah mau minum apa. Es teh manis. Es teh manis. Drinks? Dua, es teh manis. No, water. Thank you. Masih. Datang kerupuk dengan chips dengan apa nih? Dengan apa nih? Pangsit. Pangsit. Oh, ini pangsit. Pangsit sama kerupuk. Kerupuk pangsit sama ini kerupuk udang. Kerupuk udang. Mau? Kepo yang ini. Ini udah kelaparan ya. Kamu mau? Mau? Nasi lemak sudah datang, nasinya warna hijau ya guys. Looks like enak sekali sayang. Yes. This looks so good, man. Kalau mau liatin, mau nasi lemak, liat. Enak gak, Sam? Jadi itu lemak, lemak. Santan. Kalau kita mah nasi uduk kali ya. Itu pernah lama tuh sate. Sate. Ya Allah, gede banget. Nasi Hainan. Looks good. Wow. Gede banget kok isinya ya. Isinya 4. Berapa itu harganya? Apa? Iya, beef. Woo. Nasi goreng kampung beef.
squid. Beef. Nasi goreng kampung. Coba Adam, enak gak? Enak. Very good. Indonesia banget. Indonesia banget. Nasi goreng sama Indonesia banget. Cheers. Ambil gambar. Ambil foto. Oh iya, iya. Makasih ya. Ambil foto sama-sama. Ambil foto. Makasih ya, Ma. Terima kasih. Ih, dapat bonus teh tarik untuk Malaysia. Bonus. Dapat bonus. I love you. Yeah, this is basically the tea. It's milk tea. But I think it's like it's called teh tarik because they pour it from like many times. Thank you, Adam. It's like, it's like the milk tea that I usually drink, except it's hot and there's more of a stronger tea flavor. Yeah. So yeah. It's good. Yeah, it's basically milk tea. It's like chai. Really good. Yes, it's very much like chai. Yeah. That's milk tea. Yeah. You wanna see how they make this? Yes. No. Video from video. Bapak yang bayar ya. Ditagihnya ke bapak. Bapak yang bayar ya. Bapak yang bayar ya. Bapak bayar, bapak. Dapat poin. Dia ngeliat teriak.